danugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Pertama kami mengucapkan mohon maaf atas keterlambatan tadi kami berangkat kurang lebih jam 3 dan subhanallah jalan Cukup padat, tapi alhamdulillah uh, dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala kita atau kami sampai di masjid ini dengan selamat dan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurus masjid dan kepada pihak yang uh, mengundang. kami datang ke sini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada semuanya Bapak Ibu diberkahi Allah Subhanahu wa taala Kajian kita malam ini adalah tentang remaja dan pergaulan Islami Kalau kita lihat Kehidupan manusia itu dia memiliki beberapa fase. Ternyata fase yang ada di di, di apa syariah atau istilah syari dengan fase yang ada dengan kita itu berbeda. Kalau fase kalau kita lihat dari Al-Quran dan Sunnah, di situ ada fase sobi, iaitu bayi, kemudian tufulah kanak-kanak, kemudian fase syabab, kemudian fase kuhulah kemudian syuyukha sementara kalau kita punya di istilah balita ya kemudian kanak-kanak kemudian remaja kemudian pemuda dewasa dan tua atau paruh baya kemudian tua Bapak Ibu kalau Allah Subhanahu wa taala <coughs> mungkin kita sepakati ngambilnya adalah dalam bahasa Arabnya adalah syabab di dalam bahasa Indonesianya mungkin pemuda Remaja biasanya itu adalah di bawah dari pemuda dan dia bagian dari remaja, dari dari pemuda. Kalau kita lihat dalam istilah bahasa Arab syabab syabab itu adalah fase umur mulai dari akhir barih yaitu mulai kurang lebih umur 14 5 14 tahun akhir balighnya adalah 14 mulai dari 15, sampai umur 40 tahun itu namanya syabab pemuda dari 41 tahun ke 50 itu namanya kuhulah parobaya 51 ke atas itu namanya Syekhukha yaitu sudah tua ya saya pernah melihat di internet di Facebook ada uang lima rupiah yang dicoret-coret dengan pensil Itu yang awak kerajaan dulu waktu ketik. Ya. saya yang pernah membuat ekor, hanyalah tua tu saja. Ya. Lah bau mu. Bapak Ibu bila kalau Allah Subhanahu wa taala kalau di dalam Al-Qur'an dikatakan bahawa hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah. Sampai ketika dia sudah sampai kepada puncak kekuatan, syabab itu artinya apa? Syabab itu artinya numu pertumbuhan, perkembangan, kuah dan kekuatan. Jadi puncak kekuatan itu adalah di 40 kalau di dalam cara berfikir itu sudah puncak kematangan, makanya Nabi diangkat pada umur 40 tahun. Kalau di bawah dari itu masih ada gejolak muda, semangat yang terkadang emosinya tinggi, tapi kalau sudah 40, 41 dan seterusnya, itu sudah. Betul-betul sudah sebuah kematangan. Bapak ibu, beritahu Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa pentingkah umur muda ini? Umur syabab, umur pemuda, berapa penting? Umur muda ini sangat penting dalam kehidupan manusia. Dan dia memiliki kelebihan-kelebihan daripada yang lain. Saya bilang lagi batas umurnya adalah dari 15 sampai 40. Siapa yang berumur dalam umur itu, berarti dia adalah yang dikaji sekarang ini. Umur ini sangat penting sekali. Yang pertama, dia adalah masa kekuatan yang kuat dan masa produktif. Maka, manusia dalam kehidupan dia akan melewati fase-fase yang berbeda kalau kita lihat dalam Al-Qur'an mulai fasenya apa? lemah. Keluar dari perut ibu lahir dalam kondisi lemah. Kemudian meningkat kuat, kemudian kuat ya, besar, semakin kuat. Sampai sudah tingkat puncaknya ya, dia menurun, mulai lemah lagi, mulai lemah lagi, mulai lemah jadi kalau kita buat apa model gambar dia sampai ke puncak nanti akan turun. nggak akan mungkin terus saja enggak. Tapi sampai ke puncak dia akan turun. Dia keluar ke dunia dalam keadaan waktu kecil, lemah, tidak mengetahui sama sekali. Kemudian sedikit demi sedikit beransur-ansur besar, tubuhnya semakin kuat, tumbuh dengan baik. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ini. Allah firman, "Wallahu akhrajakum min butun umhatikum, la ta'lamuna ta syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah yang mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sama sekali. Saya, Bapak Ibu, kita semua sama. Sama-sama bodoh. Sama-sama tidak tahu. Keluar, tidak ada di antara kita yang ketika dia lahir, langsung dia ngomong. Aduh enggak langsung yang ada enggak bayi yang bisa berbicara? Hah? ada yang tahu bayi itu pas lahir menangis, tapi ada tiga bayi di dunia ini ketika dia bayi berbicara siapa yang tahu? Pertama Isa. Yang kedua. yang kedua. Kisah sahibu Jurej. Ya, seorang Jurej itu adalah seorang yang suka beribadah. Di somaahnya, di tempat gubuknya. Beribadah. Ketika dia beribadah, salat ibunya datang. manggil Juraij dia sedang solat solat sunat ni dia bilang ibu atau solat ibu atau solat ibu atau solat dia lanjutkan solatnya panggil lagi yang kedua ibu atau solat ibu atau solat dia, dia lanjutkan solat sampai ketiga kali lalu ibunya bilang ya semoga kamu sebelum meninggal melihat wajah-wajah pelacur. Ya. Subhanallah doa orang tua ingat doa orang tua itu dikabulkan oleh Allah. Tiga doaat, tiga doaat mustajabat, mustajabat. Tidak mahal, Tiga doa yang dikabulkan yang tidak bisa ya tidak tidak uh, apa namanya pasti dikabulkan. Da'watul maghzulum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala waladihi doa orang yang terzolimi maka oleh karena itu apa kata Nabi Wattaku da'watil mazlum. Hati-hati terhadap doa yang terzalimi. Maka jangan kita menzalimi orang. Fa'innahu laysa bainu wa bainu Allah hijab. Indah adu antara doanya dengan Allah hijab. Tidak ada pembatas. Doanya dikabulkan. Yang kedua adalah doa orang musafir. Yang ketiga, doa orang tua terhadap anaknya. Doa apa itu? Doa Jangan yeah. janda gara-gara emosi, awak kecian lah kau. kau. Nah. itu doa namanya. Anak yang pokoknya oh, sumpah serapah yang keluar itu adalah doa doa celaka Termasuk tadi ibunya jurai mengatakan sebelum kamu semoga sebelum kamu meninggal kamu lihat wajah pelacur Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala Pada suatu hari setiap dia ber apa setiap pada suatu hari datang dia ditangkap oleh penguasa dia nggak tahu apa-apa, tangkap, digiringlah dia. Ternyata dia digiring, ya, di dilewatkan di depan orang-orang yang ya, tidak baik perempuan. Lalu dia mengatakan, ah ini doa orang tua saya sudah mengenai saya. Lalu setelah itu dia dihadapkan dituduh kepada dia bahwasanya dia telah berzina. Karena ada seorang perempuan yang mengaku bahwasanya ini anak-anaknya anaknya, anaknya Jurej. Ya. Lalu Juraij mengatakan mana anaknya? Lantas Juraij tanya, "Siapa bapakmu?" Dia katakan bapakku adalah pengembala Yang dahulu dia mengembala berada di bawah Di bawah rumah itu ya Dan dia melakukan zina dengan perempuan Rumahnya dihancurkan oleh raja Karena merangkap ini adalah suatu hal yang ya kriminal ketika ditanya oleh Jurej bayi itu akhirnya bayi itu berbicara itu yang kedua yang ketiga siapa bayi siapa ashabul ukhdud ya kisah ashabul ukhdud yang mana orang-orang semuanya akhirnya ada seorang pemuda ya Yang dia belajar berhadapan dengan raja yang zalim yang suka dengan sihir, ya, pada suatu hari dia berdakwah. Akhirnya, dakwah tersebar, Akhirnya, dia ditangkap, dibunuh, enggak, enggak terbunuh, terbunuh juga. Ya, akhirnya, apa? Bagaimana cara membunuhnya? Lalu disebutkan, ya, baca bismillah, bism bismillah bismi rabbi hadal atas nama rob pemuda ini akhirnya bila anak panah tembak di apa dilemparkan akhirnya mati pada saat itu mulailah semua pengikutnya di ya di azab di antaranya ada seorang ibu yang dia punya bayi ya dia ragu dengan 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 apa siksaan itu lalu si bayi tadi menyabarkan ibunya ya yang di dalam surat al-buruj ya taib bapak ibu Allah Subhanahu wa taala masa muda adalah masa kita berkarya Pada saat itu kekuatan kita yang terkumpul, masa muda adalah masa yang paling baik, paling utama di antara fase-fase umur. Kenapa? Karena masa muda ini manusia betul-betul merasakan hidup. Semua organ tubuhnya berfungsi. Kalau sudah tua, matulah mulai matulam lah agak kencaliatlah agak, agak berjauah. Kena harus dengan kacamata. Ya? Rambut sudah mulai memutih yang tadinya hitam. Tenaga mulai lemah yang tadinya kuat itu sudah mulai dicabut sedikit 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 nikmat itu. Tapi masa muda betul-betul seluruh organ tubuhnya berfungsi. Makanya, karena ini adalah masa yang terbaik, maka orang nanti di akhirat umurnya adalah umur muda. Eh, ya, umur kurang lebih 33 tahun. Itu 33 itu sangat puncaknya itu kuatnya. Kenapa umur muda? Kenapa tidak ada yang tua? Sehingga Nabi SAW ketika bertemu dengan seorang nenek-nenek, dia bilang, ya nenek-nenek enggak -nenek bisa masuk surga. Nangis nenek tadi. Ya, karena memang enggak ada yang nenek masuk surga. Nenek-nenek yang meninggal, kembali lagi muda. Umur 33 tahun. Apa rahasianya? Ya, Rahasianya tadi organ tubuhnya berfungsi semua. Ketika organ tubuhnya semuanya berfungsi, disitulah dia apabila masuk masuk surga merasakan kenikmatan dan puncak kenikmatan. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa tidaklah dipilih umur masuk surga itu adalah muda kecuali itu menunjukkan bahwa umur muda adalah umur yang paling afdal. Yang ketiga umur muda adalah fase umur yang terpanjang. Umur umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi beliau mengatakan amaru ummati sitin Wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umatku 60 sampai 70, sedikit orang yang melewati itu. 60 70 antara 60 70 ini masa apa namanya? Hah? Masa berguguran. Ya, kalau masa durian apa nama masa apa nama itu? Kalau kami di kampung kami namanya Rarak Galih. Banyak jatuhnya pada saat itu. Ya. Coba lihat. sebentar tak umurnya berapa? 60, 61, 65, 70. Pada umumnya umurnya meninggal itu pada umur itu. Sedikit orang yang lewat dari 70. Bagi bapa ibu-ibu yang sudah umur 70, cuba calek ke belakang. Bukan balik ke belakang siko ya. Tapi calek-calek, siapa kan kawan-kawan dulu yang masih hidup? Ya, pasti tidak sebanyak kita berkawan dulu waktu ketik. Berarti kita termasuk yang sedikit. Kalau diambil rata-rata 60-70 berarti 65. Tengah-tengahnya. Nah kalau kita lihat umur. ya Dari lahir sampai 14 tahun. Itu persentasenya adalah 22 persen umur muda dari 15 sampai 40 itu adalah 40 persen. Umur parobaya yakni 41-50 itu 15 persen. Umur 51 sampai wafat ya itu adalah 23 persen. Jadi kalau kita lihat di antara fase-fase itu masa muda inilah masa yang terpanjang. Masa muda inilah masa yang betul-betul kita harapkan adalah produktif. Maka karena itu di sini nanti kita akan sebutkan dari dalil tentang keutamaan masa muda itu. Dan bagaimana perhatian Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada orang masa muda, termasuk remaja. pemuda adalah tulang punggungnya umat. Karena kalau kita lihat di seluruh fase-fase ya perkembangan itu yang paling bagus adalah pada masa muda. bagaimana pemerintah ya mengharapkan bahwa pemuda ini masa kerjanya semuanya adalah kepada pemuda. Coba lihat untuk penerimaan pekerjaan ya yang sudah pensiun umur 60 50, 58 sudah dikeluarkan dari bekerja karena tidak produktif lagi. Yang produktif itu adalah pada masa muda. Baik. Kalau kita perhatikan dari Al-Quran dan Sunnah, bahwa masa muda ini adalah masa yang terpenting dari umur seorang manusia, oleh karena itu Islam memberikan perhatian yang dalam, memberikan bimbingan-bimbingan dan arahan yang betul-betul membangun. dan menjauhi merusak muda. Sekarang kalau kita lihat musuh-musuh Islam berupaya merusak generasi muda dengan bermacam-macam. Dengan narkoba, dengan kecanduan-kecanduan film dan yang lainnya. Sekarang ini yang yang masuk apa? LGBT. Ya, LGBT. Di samping kita takut dan khawatir, anak-anak kita jatuh terjerumus hubungan lawan jenis. Yang paling takut lagi adalah sejenis. Dan ini marak. Saya dapatkan informasi dari Pak Wali Kota. Di kota Bukit Tinggi ini termasuk tinggi. Ya, persoalan LGBT, karena dia adalah kota ya, tempat berkumpulnya orang-orang dari luar, dan semua perangkat-perangkat untuk LGBT itu medianya lengkap. Aplikasinya ada, dan ini adalah bagian dari cara musuh-musuh Islam untuk menghancurkan generasi Islam. di dalam Al-Quran menceritakan kepada kita tentang pemuda. Bahasanya pemuda-pemuda itulah pengikut-pengikut para Rasul. Diceritakan ya, pengikut Nabi Musa adalah para pemuda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama amana li Musa illa مِنْ min qawmihi. Tidaklah beriman terhadap Musa kecuali adalah orang-orang yang muda dari kaumnya. Begitulah pengikut para rasul semuanya termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi yang beriman kepada Nabi SAW adalah para pemuda. Pertama, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq pada saat itu seniornya pemuda. Dia berumur kurang lebih 38 tahun pada saat itu. Masih masa muda. ya Belum sampai 41 tahun. 40 tahun. Bedanya dengan Nabi SAW kurang lebih tiga tahun. Solat kita dua. Ya. Bapak, bapak, ibu solat dulu. Tari. Kok panjang? Hah? Azan lanjutkan dulu. Ah, ha? azanlah dulu, wak lanjutkan. Ha, okay. Silakan azanlah dulu. Bapak, ibu, nilai Allah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW memberikan perhatian terhadap umur muda, khususnya adalah pemuda, karena kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah, dia memiliki kedudukan yang tinggi. Dia adalah bagian yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Yoma illa Ada tujuh golongan yang mereka akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah syabun nashaa fi ibadatillah. pemuda yang tumbuh besar dalam ketaatan kepada Allah. Karena masa muda banyak godaan. Banyak halangan dan rintangan. Walaupun godaannya banyak, ini pemuda tetap dia menjaga dirinya untuk taat kepada Allah. makanya diberikan keistimewaan dia nanti di akhirat dia akan mendapatkan naungan pada hari dimana tidak ada naungan kecuali naung Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada rumah, tidak ada pohon tempat berlindung ya? matahari hanya satu mil dari, dari kepala kita masing-masing kita sesuai dengan keadaannya dan amalannya di dunia maka pemuda yang menghabiskan masa mudanya dengan ketaatan kepada Allah. Selalu dia kepada Allah. Maka salah satu di antaranya yang beruntung Bapak Ibu. Adalah anak kita yang masuk pondok pesantren. Kenapa? Dia masuk pesantren belum balik. Belum ada catatan Kejahatan atau dosa untuk dia, pada saat awal dia masuk pesantren, disitulah akhir baliknya. Mulai amalan buruk dan baiknya dicatat, kemudian dia tumbuh, dibiasakan dengan amalan-amalan yang ada di dalam pesantren sampai enam tahun hidup lingkungan yang baik. Maka ini adalah beruntung. Inilah pentingnya pesantren dan baiknya pesantren. Namun kalau seandainya tidak, ini ada tanggung jawab kita di rumah. Bagaimana anak kita, kita tumbuh besarkan dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مغادرة ممانجل طبودة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج فمن لم يستطع Fa bisawm, fa lahu Nabi memanggil pemuda yang pemuda memiliki kekuatan, ya, dorongan termasuk dorongan biologisnya, kebutuhan biologisnya karena pertumbuhan tubuhnya. Nabi ingatkan, siapa di antara pemuda yang sudah bisa menafkahi Jangan lama-lama, nikah cepat, karena dikhawatirkan akan terjerumus dalam maksiat. Tapi kalau tidak mampu, jaga dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Itulah yang akan bisa mengontrol syahwatnya. Kenapa Nabi memberikan hal ini? Karena Nabi sangat tahu bagaimana fase muda dan keadaan mereka. Dan Nabi mengarahkan arahan-arahan yang baik untuk mereka. Kita lihat pada zamannya Nabi. Nabi mengangkat Usama bin Zaid menjadi komandan perang. Berapa umurnya pada saat itu? Antar 17 18 tahun. Di belakangnya siapa? Di belakang dalam pasukannya ada Abu Bakar, Umar, Uthman dan yang lain. Umur 17 tahun, anak kita umur 17 tahun tawanya. Tahu dengan apa? Marenge. Ya. Belum bisa menjadi pemimpin. Ini sudah dijadikan oleh Nabi pemimpin. Binaan, ya, didikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan dia seorang pemuda yang sudah punya visi dalam kehidupannya. Kalau sekarang anak muda kita remaja, ya, banyak melalah. Malah itu adalah orang yang tidak punya visi dalam hidupnya. Kan kaniak sih. Tak tahu ke arahan. Ya. Kuliah atau sekolah. Tidak juga. Untuk keagama tidak juga. Ini adalah pemuda yang sia-sia. Dan ini tidak, kita tidak inginkan ini. Nabi SAW menjaga bagaimana pemuda ini menjadi lurus dalam kehidupannya. Bagaimana mereka itu jauh dari dorongan syahwat. Ini kita sebutkan tadi bahwasanya pemuda tantangannya sangat berat ya dengan HP yang dimiliki masing-masing. Dia bisa apa namanya uh, ber, uh, berselancar dan tidak ada yang monitornya kalau tidak kita tanamkan muraqabatullah rasa diawasi oleh Allah sudah habis sudah coba kita lihat bagaimana nabi menanamkan itu di hati pemuda yang pertama Nabi berdialog, diajak anak muda ini berdialog. Ada seorang pemuda, dia mengatakan, Ya Rasulullah, izinkan ambo bazina. Hah? Kalau ada misalkan, ada orang sian, Ustaz, izin bazina Ustaz. Mungkin apa Uh, mungkin kato-kato keluar ya lalu dalil-dalil keluar mungkin diiring dengan melampangnya gitu. tapi nabi enggak nabi ajak berdialog apa kata nabi udu e, kemari ya berbicara mendekat itu itu psikologinya sangat luar biasa dari mengecek wajah wah tapi suruhnya takik. Ketika dia dekat. Apa? Kalau ya Rasulullah. izinli li bizzina. Ini dorong syahwat manusia. Dorong pemuda. Ada orang mengatakan, ya saya ini laki-laki. Saya punya syahwat juga. Makanya saya bisa nonton. Ya. Enggak, enggak bisa itu sebagai dasar syahwat dimiliki enggak dipanggil nabi ya udnu fadana minhu qariban nabi ayo ke sini kata lalu mendekat kepada nabi qala fajalas lalu dia duduk F qal lalu dia ajak berdialog atuhibbu li ummik apakah Kamu mau kalau itu diberlakukan kepada ibumu? Ya, tidak dikatakanlah Nabi. Kamu tidak tahu dengan dalil firman Allah la zina. Tidak. Diajak berdialog, diajak untuk berfikir. Ini kita perlu berkomunikasi nih. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak muda? Apakah kamu senang kalau seandainya diberlakukan sama ibumu? kata, ja la Allah fitak, tidak demi Allah, semoga Allah jadikan aku tembusanmu. Lalu Nabi mengatakan, wahala nasu li begitu juga manusia lain, mereka juga tidak pengen diberlakukan kepada ibunya. Lalu Nabi tanya lagi, itu ibu, jadi diberikan orang yang paling terhormat pada dirinya. Ya. Pasti pada saat itu sudah jatuh mentalnya kepada gitu ya. Oh ini sadar dia. Lalu kata Nabi. Kalau begitu apakah kamu suka kalau diberlakukan kepada putrimu? Ha. juga orang terdekat dengan ya, orang yang terdekat dengan dia. katakan, "La wallah, ja'alani Allah fidak." Tidak demi Allah. Semoga Allah jadikan aku adalah tembusan. Lalu wala -wal nas yuhibbunahu li Begitu juga orang lain enggak pengen pada anak perempuan mereka dizinai. Saya so, nah, tidak mungkin berzina dengan kecuali perempuan kan? Lalu Nabi mengatakan, "Qala aftuhibbu fatuhibbu li ukh li li ukhtik." Apakah kamu suka kalau itu dilakukan kepada put, apa saudarimu? Ya, dia kataku juga, "La wallah, tidak demi Allah." Ya. Lalu Nabi mengatakan, "Begitu juga manusia juga tidak pengen dilakukan kepada saudarinya." Lalu disebutkan Apakah kamu mau dengan bibimu? Katanya enggak. Begitu juga orang lain. Disebutkan semuanya, ya. Lalu Nabi S.A.W. alaihi wasallam mengatakan alaihi Nabi letakkan tangan Nabi pada anak tadi atau pada orang tadi. Dan ini katakan di dadanya Nabi letakkan tangannya di dadanya Nabi doakan Allahumma mufir zambahu, watahir qalbahu, whasin farjahu. Ya Allah ampuni dosanya, sucikan hatinya dan jagalah Kemaluannya, maka setelah itu dia sama sekali tidak pernah lagi menoleh kepada perbuatan zina. Apa yang bisa kita lihat di sini, Bapak Ibu? Orang tua hendaklah berkomunikasi dengan anaknya, komunikasi yang baik, diajak dialog sesuai dengan logikanya. Kadang-kadang tidak mesti kita mengutarakan dalil-dalil. Karena tujuan kita bagaimana anak ini meninggalkan itu. Meninggalkan perbuatan. Maka ini kita lihat. Nabi SAW juga mendidiknya atau berdialog dengannya fokus. Tidak melebar kemana-mana. Tapi fokus dalam, dalam persoalan itu. Lalu setelah itu apa? Nabi doakan. Ya, Ini juga sebaiknya seorang ayah, seorang ibu mendoakan anaknya gitu juga. Ya, Allah maafir dhambahu. Wa tahir qalbahu, Wa farjahu. Ya. Nah, dalam hal ini juga Bapak Ibu berlaku Allah Subhanahu wa taala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada pemuda seperti nasihatnya kepada Ibn Abbas, Ya gulam, Inni ualimuka kalimat, Ihfadillah yahfad, Ihfadillah tajid tujahak, Wa idha sta'anta fasta'in billah, Wa idha sa'alta fasta'alillah, Wa idha sta'anta fasta'in billah. Nabi mengatakan, Wahai anak, Jagalah Allah, Pasti Allah akan menjagamu. Jagalah Allah pasti Allah akan kamu dapatkan di hadapanmu. Jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Ditanamkan akidah. Ya. Di sini ditanamkan apa? Muraqabatullah. Ditanamkan. Bapak Ibu, bisa enggak kita mengawasi anak kita memegang HP ini 24 jam? Hah? Gak akan bisa Kita taruh CCTV Bisa gak kita melihatnya Gak akan bisa Kecuali yang bisa kita berikan kepada Adalah suntikan Bagaimana mereka betul-betul beriman Kepada Allah Begitu juga Nabi SAW Mewasiatkan kepada Sahabat-sahabat yang lain mereka adalah pemuda-pemuda kepada Abi Dhar, bin Jabal dan yang lainnya hampir sama ada dengan tiga wasiat Ittaqillahi haithuma kunt takutlah kepada Allah dimanapun juga kamu berada dalam bersama atau dalam kesendirian takutlah kepada Allah ini muraqabatullah lagi nih yang harus ditanamkan Dimanapun juga dia harus ada muncul rasa takutnya kepada Allah. Bukan takut kepada kita, kepada ayahnya, bapaknya, ibunya. Ya, ketika dididik oleh orang tuanya dengan keras, boleh jadi dia takut kepada orang tuanya. Pada saat orang tuanya ada, kalau enggak, dia akan berbuat. Tapi bagaimana kita menanamkan kepada dia takut kepada Allah dimanapun juga berada lalu karena anak muda ini sering apa namanya mungkin jatuh kesalahan melakukan kesalahan ditanamkan oleh nabi bagaimana cara menembus kesalahannya itu kata nabi wa atbi'is sayi'ata ikutilah kesalahan-kesalahan itu dengan kebaikan kebaikan itu akan menghapus kesalahan. Pernah jatuh dalam dosa, suruh banyak berbuat baik setelah itu. Sholatnya mungkin, puasanya mungkin, sedekahnya mungkin. Ditanamkan bagaimana cara kita untuk memperbaiki diri. Kemudian yang ketiga, وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ diajarkan oleh Nabi bagaimana cara anak muda ini bergaul, bermasyarakat, ya, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Tiga ini aja kalau kita tekankan atau kita berikan kepada anak kita luar biasa ini wasiatnya. Gak perlu lagi kita takut-takut aman kita. Kalau itu sudah tertanam. Kamu nyupai berakhlak dengan orang. Jika dia jatuh dalam kesalahan, dia berupaya untuk memperbaiki dirinya dan menembus kesalahannya dengan kebaikan. Karena iman itu naik dan turun. Dimanapun juga dia berada, dia ada rasa mawas dirinya atau dia merasa muraqabatullah kepada Allah Subhanahu wa taala, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita tanamkan pada anak-anak muda dan khususnya adalah remaja. Remaja Bapak Ibu, dia dikatakan juga adalah zaman pancaroba. Ya. Pada zaman ini adalah zaman yang sangat labil bagi anak. mulai perubahan antara dia anak kecil menjadi anak yang menjadi dewasa. Terjadi perubahan pada dirinya. Baik laki-laki maupun perempuan. Terjadi perubahan pada bentuk tubuhnya juga. Ya. Ada keinginan-keinginannya untuk mencoba dan yang lainnya. Maka oleh karena itu perlu ada pendekatan. Namun sayang kita lihat. Pada umur itu adalah umur SMP dan SMA. Bapak Ibu. Kalau membuat didikan subuh itu anak umur yang berapa yang datang? SD. Kalau untuk Al-Quran Ya, umur berapa yang datang? SD. Ya SMP mana? Ah, karena karena anak SMP tidak baca Al-Quran lagi. Kenapa nggak baca Al-Quran? Lah khatam. Ambola diarak ke sini ke sini. Kau aja kan? salah bu. Itu konsep khatam yang tidak duduk. Tuh. Berefek buruk kepada anak, ya? seharusnya yang perlu kita tingkatkan bahwa pendidikan Al-Quran itu adalah pada masa-masa remaja ini. Kita dekatkan mereka dengan Al-Quran, kita didik mereka dengan akhlak Al-Quran. Ini yang seharusnya, jangan semakin jauh. Maka, kita lihat anak muda remaja itu, kalau kita arahkan hafal Al-Quran, sangat, sangat cepat dia menghafal Al-Quran, tapi potensi itu tidak ada yang mengarahkannya. Maka, ini perlu kita arahkan potensi yang dia miliki, mereka miliki. Dalam pergaulan, hendaklah kita hati-hati di dalam memberikan apa ya kelonggaran kepada anak kita dalam bergaul pada masa remaja ini. Jati, bapak ibu. Zaman kita sekarang ini tidak seperti kita dahulu, kali ya. Kita dahulu kalau di kampung rasuaman Ya jalan kaki dari jauh Dua kilo, tiga kilo tidak ada masalah Main jauh-jauh tidak ada masalah Kalau kini kita khawatir Anak kita jalan dua ratus meter aja Tak iwa. ya, Belum lagi Pergaulan antara mereka Kekhawatiran kita Sangat tinggi Maka kalau kita lihat Memang di arah pendidikan Yang harus kita tanamkan Harus kita batasi pergaulan mereka, tapi sebelum kita membatasi, kita harus arahkan mereka dengan nilai-nilai Islam. Maka di sini Bapak Ibu bila kalau Allah Subhanahu Wa Taala terutama adalah para uh, ayah, peran ayah di sini, peran orang tua mengarahkan anaknya. Ya yuladina amanu ang ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau kita lihat konsep pendidikan anak yang diarahkan oleh ayah kepada anak, silakan Bapak Ibu lihat surat Luqman ayat 12 sampai ayat 16. Itu konsep pendidikan. Ya. Bagaimana si ayah mengarahkan dan mendidik anaknya. Mulai dari ya, menanamkan tauhid, menjauhkan dari syirik, kemudian menanamkan biru walidain, berbakti kepada orang tua. Ya, kemudian konsep ibadah tanamkan. Konsep kita Bagaimana kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Lalu bagaimana konsep kita bergaul dengan orang. Ada semuanya. Ya, dalam ayat mulai dari 12 surah Luqman sampai 19. Silahkan dibaca. Dan itu yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Bapak Ibu mulai kalau Allah SWT. Kalau dalam pendidikan tidak ada yang baik dalam pendidikan sekarang kecuali adalah pendidikan pesantren. Itu yang baik untuk anak kita sekarang ini. Tapi sayang terkadang ada orang yang berupaya untuk menjadikan pesantren namanya buruk. Ya, disebabkan oleh orang oknum-oknum di pesantren sehingga terkadang bingung juga jadi orang tua. Ini anak masuk pesantren, dangap pesantrennya, laku apa lakuannya yang gini lah, gini. Lah. Namun untuk sementara ini Bapak Ibu, kita pilih pesantren-pesantren yang baik. Yang menanamkan akidah yang baik. Yang mendekatkan anak kita kepada sunnah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya nya Menanamkan akidah yang baik, mereka adalah harapan kita masa yang akan datang. Bapak Ibu Nubilahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga Anak-anak kita, generasi kita Menjadi generasi-generasi yang soleh Mereka dijadikan Anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh Yang menjadikan penyujuk bagi mata kita Demikian yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته